Sebenarnya Nana tahu pasal live ni pada malam raya sebenarnya kan. Masa tu fan Nana ada maklumkan Nana suruh masuk dekat dalam IG live mereka. Tapi masa tu dah Nana nak tidur dah, so Nana tak adalah masuk, Nana tak join lah. Lepas tu pagi tu Nana dapat call daripada Anas dan Nana tengok dah macam ada adanya live itu pasal Nana lah. Dan juga Nana ada dapat klip-klip macam klip-klip daripada diorang punya percakapan lah mengenai Nana. Sebenarnya Nana pun tak pasti apa sebenarnya yang berlaku. Sebab benda ni Nana ada dengar ura-ura lama jugalah. Ada dengar ura lama-lama juga daripada Anas. Anas ni pun pernah juga fan-fan Nana WhatsApp dia kan apa semua. Cakap Nana ni betul ke ni. So Nana macam tidaklah ambil peduli sangat. Sebab bagi Nana tak apalah jika kalau apa yang diorang nak cakap pasal Nana ke apa ke, tu Nana tak ada masalah lah. So Nana boleh pejam mata. Kalau diorang berbual secara macam antara mereka saja, Nana okey. Nana macam pejam sebelah mata je lah. Tapi bila dah melibatkan live di media sosial, jadi Nana rasa Nana tak boleh nak bersabar lah. Sebab benda ni akan menjatuhkan reputasi Nana, karier Nana kan. Jadi Nana terpaksa ambil tindakan ini untuk membersihkan nama Nana lah. Sebab tu Nana ambil hikmat nasihat daripada peguam. Basically dalam police report tu hanya merupakan satu penafian lah. Okay, jadi sebagai covering note dalam istilah jenayah, covering note untuk sebagai pelindung bagi Nana pada segala tuduhan dan fitnah. Okay, berkenaan dengan tuntutan 48 jam tu, itu adalah perbincangan di antara saya dengan pihak Nana untuk menderafkan satu notis tuntutan yang kami akan keluarkan dan tempoh masa untuk kelima-lima orang tersebut reply terhadap notis tuntutan tersebut adalah tempoh 24 jam sehingga 48 jam bergantung pada anak guam lah, sama ada dia bagi tempoh yang lama sikit ataupun tak. Tapi kita takkan bagi tempoh untuk seminggu dua minggu sebab makin lama kita bagi tempoh, imej Nana akan tercalar. Okey, kita akan bagi notis tuntutan tu pada hari bekerja dan insyaAllah pada Isnin ni lah. Memandangkan hari ni Jumaat, jadi kami akan ada perbincangan dengan Nana dengan Anas untuk draftkan terma-terma selain daripada permohonan maaf. Sebenarnya Nana tak ada masalah. Nana macam macam Nana cakap tu, Nana hanya notice apabila Nana mereka dah unfollow Nana dekat IG apa semua tu. Nana tahu benda tu. Cuma Nana tak ambil serius sebab Nana rasa macam alah biasalah tu, mungkin tertekan ke atau ke. Dan Nana tidaklah bertanya dengan lebih lanjut kenapa, sebab benda-benda tu kan memang boleh berlaku. Unfollow tak sengaja ke, anak tertekan ke, tu kan normal. Jadi Nana memang tak adalah Nana ambil pot sangat, cakap tertekan lah tu. So Nana pula waktu itu Nana memang sangat-sangat busy dengan Nana punya itulah dengan kerjaya Nana kan. Nana pun ada kerja Nana kena fokus, dan plus dalam keadaan COVID ni kan Nana kena jaga, kita kena jaga kesihatan kita kan. And then banyak benda yang Nana fikir, jadi Nana tidaklah tumpu apa benda yang mereka buat ke apa semua tu. Nana tak adalah macam kisah sangat sebab Nana ada benda penting yang lagi Nana kena buat. Okay, benda ni Nana tak berapa pasti kerana bagi Nana mereka kalau mereka tidak ada benda, kalau ada benda yang mereka tidak berpuas hati dengan Nana, tapi kenapa di media sosial, kenapa di live kan? Sebab benda ni adalah benda yang personal. Diorang boleh berhubung dengan Nana secara profesional kan, boleh call, boleh video call, tapi itulah yang Nana ralat sekarang ni adalah kenapa di media sosial. Faham benda tu. Kita manusia biasa. Masing-masing macam yalah, kita tak sempurna untuk kita hakim diorang ke apa ke kan. So kalau mereka boleh buat begitu, apa salahnya? Nana terbuka, tapi apa-apa pun kita akan berbincang dengan Abang Azlan
dengan lebih lanjut pasal benda ni. So kita faham lah, kita faham benda tu, dan kita tengok macam mana yang kita boleh berbincang.